Oh, I'm so sorry. You're going to the terms of it. Nice try. Yeah. Selepas proses mediasi yang berlangsung pada Selasa 19 Oktober gagal, akhirnya perbicaraan kes saman fitnah penyanyi Siti Nordiana terhadap 5 individu berlangsung pada Rabu. Pada prosiding yang berlangsung selama kira-kira 5 jam di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur, Nana menegaskan reputasi serta pendapatannya terjejas ekoran dakwaan fitnah terhadapnya. Dan ketika ditemui di luar mahkamah, Nana berkata bersemuka di mahkamah adalah jalan terbaik bagi menyelesaikan konflik antara mereka. Macam yang Nana cakap lah, kita dah cuba yang terbaik. Bukan kita tak usaha. Kita dah usaha yang terbaik. Kedua-dua pihak pun kan. Tapi kalau inilah penyelesaiannya, berada di mahkamah ni adalah penyelesaiannya, kita ikut je lah apa yang terbaik. Macam tu. Kerjasama dari mereka, yang itu kena pegang. Nana okey je. Itulah nak cakap. Nak cakap pun susah sebab Nana rasa tak semua orang pun suka naik kod kan. Mesti ada macam, yelah, turun naik kod. Tapi macam Nana cakap, kalau itulah jalan penyelesaian yang terbaik untuk kami, Nana redo dan Nana follow apa yang terbaik lah sekarang ni. Okay, jadual yang terpaksa, memang kita akan, diorang dah bagi tarikh awal kan. So, kerja Nana ni kerja sendiri. So, manager Nana pun boleh boleh tengoklah mana yang kita orang boleh masuk kan. Sebab rasanya benda ni penting. Tarikh mahkamah ni kita kena ikut mahkamah kan. Jadi insyaAllah semuanya akan diuruskan oleh manager Nana. Tarikh-tarikh tu semua insyaAllah kami akan hadir lah. Okay, Nana, berhubung dengan isu ini, mungkin jelah sedikit sebanyak mencalarkan imej Nana. So mungkin ada tak job-job yang ditarik semula ataupun dibatalkan berhubung dengan isu yang sekarang ni? Benda tu tak dinafikan, ada juga. So segala benda tu biasanya pengurus Nana yang uruskan. Dia deal dengan orang, siapa yang cancelkan ke apa semua tu, itu antara mereka lah. Tapi memang Nana ada tahu ada juga beberapa job yang cancel. Sebenarnya program mediasi semalam tu kita tak boleh nak sharekan lah apa yang kita bincangkan. Sebenarnya kita menghormati kedua-dua belah pihak. Tapi yang pastinya tak ada jalan penyelesaian antara kami dekat mediasi tu. So kita terus di mahkamah lah. Macam personally, Nana Smith setuju tak kalau proses ni, benda kes ni selesai secara maafan macam tu saja? Ataupun Nana masih mau menuntut sejumlah wang ke, at least orang kata cover ganti fees guaman ke? Allahualam, Nana tak berani nak cakap sebab benda-benda yang pasal mahkamah ni Nana tak berani nak share sebab benda ni akan mengganggu proses mahkamah kan. Jadi apa yang Nana boleh cakap, Nana dah cuba yang terbaik. Macam kita buatlah, kita ikut apa aturan mahkamah, mahkamah suratan mahkamah. Kita datang, kita nak settlekan masalah ni. Harapan Nana doakan semoga kes ini berjalan dengan lancar dan minta-minta semua doakanlah Nana dan semua-semua. Yalah, berjalan dengan lancar lah. Tak tahu nak komen macam mana, macam tak tahulah. Hari ini memang ditetapkan hari pertama bicara penuh untuk kes Siti Nordiana dan telah berlangsung pemeriksaan am dan sekarang ini masuk bahagian untuk cross oleh pegawai cara di panel 1, 2 dan 3. Jadi mahkamah dah tangguhkan, mahkamah tetapkan 3 tarikh untuk sambung bicara. Saya percaya bila? 19, 25 November dan 17 Disember. 17 Disember untuk sambung bicara. Jadi untuk ulasan lebih lanjut masih lagi tengah berlangsung. Jadi kami tak dapat ulas apa-apa. Kedua-dua pihak, maksud saya defendant pertama dan defendant kedua dan ketiga dan defendant 4-5 berserta dengan plaintif telah berminasi atas saranan mahkamah. Akan tetapi tiada kata persetujuan ataupun penyelesaian antara mereka. Jadi itu sebab disambungkan untuk bicara penuh. Untuk dikongsikan, ya saya boleh komen kan, memang tak berjaya. Itu je. Sebab kami menghormati pihak di sebelah sana. Sebenarnya Nana telah membuka peluang untuk kesemua pihak untuk berbincang. Jadi memang atas saranan mahkamah untuk ke semua pihak untuk selesaikan di luar mahkamah. Akan tetapi semasa mediasi tidak ada kata sepakat yang dicapai. Jadi Nana terpaksa meneruskan untuk bicara penuh. Itu je boleh katakan. Sebenarnya hari ini bicara penuh hari pertama, tapi cuma seorang saksi yang dipanggil, iaitu Siti Nordiana sendiri sebagai saksi plaintif. Perbicaraan akan bersambung pada bulan depan dan saya sebagai peguam yang menyoal balas Siti Nordiana tadi bersama rakan saya pun tak habis lagi. So banyak lagi isu-isu yang kami nak cover sepanjang pemeriksaan balas Siti Nordiana itu nanti. Jadi walaupun Siti Nordiana dipanggil untuk hari ini, tapi Siti Nordiana belum lagi habis lagi di
disoal balas secara sepenuhnya dan akan bersambung pada bulan depan. Okay, kita nak tanya juga lah sebab sebelum ni Tuan Hakim sendiri dah suggest untuk selesai secara baik kan, dan proses mediasi pun dah berlangsung sebelum ni, so mungkin boleh jelaskan sikit lah apa rumusan dia. Sebenarnya berlaku cubaan pihak-pihak untuk berjumpa, berbincang sesama mereka dengan baiklah, tetapi terma-terma yang dicadangkan dan terma-terma balas daripada kedua-dua belah pihak tidak dipersetujui. Benar. Jadi apabila tidak bersetujui, dianggap perbincangan itu tidak berjaya, dan apabila tidak berjaya sebab itulah kita ada perbicaraan pada hari ini. Mungkin boleh jelaskanlah apa agaknya tuntutan yang dia minta semasa proses mediasi tersebut. Saya minta maaf, kami peguam-peguam kedua-dua belah pihak dan juga mahkamah telah bersepakat untuk tidak mendedahkan apa-apa yang dibincangkan sepanjang proses mediasi. Tetapi you all are free to attend the court to see how the trial works, because everyone is allowed to sit in and watch how facts are proven. Betul ke pihak plaintiff ada minta tuntut sejumlah wang juga untuk dan menyebabkan kes ni tak dapat diselesaikan di secara baik? I'm so sorry, you're going to the terms of it. Nice try, but I'm sorry. We're not disclosing the terms. Yeah. Whatever it is that you want to know about what has transpired in the course of negotiation, I have gotten strict instructions and directions from the court and by agreements of parties that we shall not reveal this. Yeah. Again, all I can say, datanglah ke mahkamah kalau you nak tengok pada tarikh selanjutnya. It's okay, the trial has started, so boleh tengok perbicaraan ini.